Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Salam sejahtera, info sensasi kali ini. Nur Nilam dedah dah cerai dengan Azlan Komeng, penyondol jadi puncak. Isteri kepada pelakon Azlan Komeng iaitu Nur Nilam mengesahkan dia sudah pun bercerai dengan aktor berkenaan. Perkara itu dimaklumkan Nilam menerusi TikTok miliknya serta memberitahu akan ke mahkamah Kamis ini untuk membuat pengesahan lafaz cerai. Saya dan Komeng sudah bercerai, tapi kena tunggu Kamis akan ke mahkamah untuk sahkan lafaz cerai sebab lafaz dibuat di luar mahkamah. Walaupun saya bukan rakyat Malaysia, tapi saya menghormati undang-undang negara ini, katanya. Sementara itu, menerusi posting berkenaan, Nilam turut memberi bayangan puncak keretakan rumah tangga adalah disebabkan orang ketiga yang digelar sebagai pelacur pribadi. Dalam pada itu, Nur Nilam seolah memberi bayangan mendakwa bahwa wanita itu pernah menjalin hubungan dengan Azlan sebelum ini. Aku rasa kau dah boleh buat persiapan majlis kesyukuran sebab kau teruja nak jadi istri kepada artis. Aku doakan supaya impian kau menjadi istri Azlan Komeng tercapai. Setahu aku, sebelum wujud kau, Komeng dah ada istri tetapi kemudian cerai. Selepas itu dia berkahwin dengan aku tapi tak ambil kau jadikan istri. Bolehkah dari title pipi menjadi istri? Semoga berjaya, aku doakan kau bahagia, katanya. Itu sahaja perkongsian kali ini. Sekian info, terima kasih.